Alright boy, welcome back again di Pimar Kocok. Ya guys, udah pasnya apa cuy? Serepe. Oke cuy, seperti biasa guys ya, di sini Mama Marco coba kalian mengkonten-konten kembali guys. Dan kali ini cuy, kita itu kedatangan lagi untuk patch terbarunya Mobile Legends guys ya. Dan menurut gua guys ya, untuk patch kali ini tuh lumayan besar guys, karena ada item yang dirubah guys ya, yang direpem, terus ada item baru, terus ada item yang digabungkan, terus banyak juga hero yang dibuff, yang dinerf cuy. Wah, banyak guys ya, pokoknya banyak pisan cuy. Oke, dan untuk sekarang guys ya, gua itu bakalan fokus kepada Babang Aldous di patch terbaru ini guys ya, dan item Mamang Aldous guys ya, karena Thunder Belt ya ini sudah direvamp cuy. Oke, langsung aja kita pembahasan dulu cuy. Kita mulai dari item Mamang Aldousnya dulu cuy ya. Di sini kalian bisa lihat guys, untuk build gua ya, mode serepet beletak mambu, itu semuanya diawali dengan Thunder Belt. Kenapa bang item Thunder Belt? Nah, gua bahas guys ya. Item Thunder Belt ini dirubah cuy, bener-bener mantep banget guys ya sekarang itu bos. Dari mulai harganya yang lebih murah 1820, terus dalemannya guys ya, kalian bisa lihat ada plus 800 HP, plus 15 physical defense, plus 15 magic defense, dan plus movement speed 20 guys, gila cuy. Dan satu lagi guys ya, yang paling unik di sini adalah pasifnya cuy. Sekarang pasifnya Thunder Belt setiap 4 detik basic attack berikutnya memberikan 50 plus 100% total physical defense, plus 100% total magic defense true damage tambahan ke target dan lawan di sekitar cuy. Wah, benar-benar gila guys ya. Serta menyebabkan 99% slow singkat cuy. Bayangkan guys ya, 99% ya, meskipun singkat waktunya guys ya, musuh itu kayak nggak bergerak harusnya guys ya. Jadi ketika kita OTW ulti pakai Aldous guys ya, nyalain skill 1 untuk serepet, sekali serepet mereka itu kena slow guys ya, auto guys ya, tinju kita tidak mungkin meleset cuy. Oke, lanjut ya. Meningkatkan satu hybrid defense secara permanen setiap kali serangan tersebut mengenai hero lawan, guys. Ya, makanya di sini kenapa gua bikin item Thunder Belt itu di item yang pertama, cuy. Nah, supaya kalian gak bingung, guys ya, di sini gua bakal praktekin aja untuk cara penggunaan Thunder Belt-nya bagaimana, guys ya. Kenapa bang harus di awal item Thunder Belt-nya, bang? Oke, langsung aja kita ke mode praktis, cuy. Oke cuy, kita sudah masuk ke dalam mode praktisnya guys. Dan di sini Mama Marco coba bakalan jelaskan guys ya, untuk item Thunder Belt yang sudah di revamp guys ya, secara singkat saja guys. Dari pasif uniknya aja nih cuy. Nah, di sini kita udah di mode praktis, dan di sini untuk item yang gue beli itu cuma Thunder Belt guys. Dan kalian bisa lihat di sini untuk status kalian guys ya, physical defense itu kalian ada di 40 ya, yang ijo-ijonya tuh kalian lihat guys. Terus magical defense-nya itu cuma di 32 guys. Terus kalian itu udah jadi misalkan untuk item Thunder Belt-nya nih early game gitu ya. Dan kita serepet aja musuhnya guys. Satu, dia bakal naik ya. Dari persenan yang tadi 40 sama 32 sekarang jadi 41 dan 33 ya. Kalian bisa zoom aja di situ ya guys ya. Untuk physical defense sama magical defense-nya naik guys. Kita serepet lagi ya. Ada 2 stack harusnya Thunder Belt kita. Dan kalian lihat, nambah lagi cuy physical defense sama magical defense-nya bos. Bener-bener gila guys ya, ini kalau udah late game item ini cuy. Untuk item Thunder Belt-nya ini ada cooldown-nya juga guys. Tuh, ada putarannya itu. Baru kalian bisa ambil lagi untuk stack-nya guys. Ya. Dan bukan cuma itu aja cuy. Ya, kalian itu bisa nambahin stack-nya itu bukan cuma ke satu hero guys. Misalkan musuh di sini ada 5 biji berdekatan gitu ya, gua tambahin 1 2 3 4 ya, udah ada 5 di sini Layla bot ya. Kita itu bisa nambah langsung secara bersamaan guys ya. Di sini kita punya 6 stack Thunder Belt tambah 5 jadi 11 guys. Gila, gila. Kalian bisa lihat physical defense kita jadi 65, terus magical defense-nya jadi 51 coy. Sekali lagi ya, kita coba lagi. Tambah 5 lagi, jadi 16 stack Thunder Belt. Nambah 5 guys ya, 70 physical defense, magical defense-nya 56 guys. Bayangkan menurut kalian bagaimana guys ya, jika Aldous ini early game udah jadi Thunder Belt, terus kita dapet stack-nya itu nyampe 100 cuy. Kita itu punya 100 physical defense boy, terus sama magical defense-nya juga plus 100 juga guys. Auto kuat banget guys ya.
Kita lanjut lagi untuk emblem per embleman Mamang Aldosnya, bos. Untuk emblem di sini gua masih pakai yang sama, guys ya. Emblem assassin dan dalemannya seperti ini, cuy, ya. Ada agility, ada master assassin dan quantum charge, guys ya. Sebenarnya untuk talent itu ada talent yang baru dari Papa Muntun, guys ya. Yaitu talent warcry sama temporal rain, ya. Cuma di sini yang menurut gua itu lumayan masuk ke Aldos itu di Warcry, guys ya, karena temporal rain ini cocoknya itu sama hero-hero kayak support kayak begitulah, guys ya. Nanti gua bakalan coba ya untuk di next konten kita pakai emblem yang Warcry ini, guys. Oke, kita langsung aja, guys ya, ke gameplaynya, cuy, karena ini gua udah penasaran banget, guys ya, untuk si Thunderbelt yang revamp bersama Mamang Aldos si popok bayi, guys. Langsung aja, let's go, Mamang. Oke cuy, kita sudah masuk ke dalam loading screen-nya, guys. Untuk musuhnya ada Babang Lunox, Lesli, Sayang Rizky Bilar, Xbox, Rojia, dan Floridina, guys ya. Oke, kita langsung bikin Thunder Belt, cuy, ya. Dari awal sampai late game, kita lihat seberapa mantap untuk hybrid defense yang kita dapatkan. Slur, garas. Oke, brother, welcome to Mobile Legends, bro. Let's go, Mamang. Sikat, garas, 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 garas. Eta rilis tempat feel smackdown. Oke ya, langsung aja kita ritual ngabret dulu. 1, 2, 3. Serepen. Kita mau dekat lane gak sih, bro? Musuhnya Xbox, bro. Langsung rekomendasikan Thunderbelt-nya, bro. Oke, kita rapikan dulu. Udah gak rapi nih ya sebenarnya. Oke, sip. Jangan lupa beli mana regen, guys, karena item Thunderbelt sekarang tidak ada mana regennya, guys ya. Sirsa, guys, retri dia, retri dia. Oh, barbar nih, barbar aja. Dapat gua ya. Sikat, bro. Yang ada aja, buang buang skill. Ya, nah, sikat. Dapat, dapat satu, guys. Oke, boleh, boleh. Serepet. Woi, mantap, cuy. Mau jadi jagoan lo. Habis sih, guys. Tolong, tolong. Ada serigala di sini. Tolong. Farming lagi, cuy. Sabar, 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 sabar. Kita cari ya item kita secepat mungkin, guys. Thunderbelt-nya, guys. Sok, sok, sok. Cukup, 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 cukup. Next time, I kill you, bro. Mau cari stack lagi nih gua. Gua fokus Thunderbelt, guys. Gak ada mana gua, guys ya. Bisa pulang dulu nih, kita ada ulti nih. Yuhu, dikit lagi jadi, bro. Berapa lagi ya duitnya? 700 perak lagi, bro. Thunderbelt, bro. OTW Mamang Lunox, guys. Oke, Mamang. Tereret, tetet. Kekuatan cerepet. Meledak, guys. Apa kamu? Nantang kamu. Gua clear dulu ya. Oke, sip. Langsung dikit lagi, guys. Thunderbelt-nya, guys. 480, guys. Kita langsung udah jadi Thunderbelt, pukul-pukul orang, guys ya. Cari-cari stack yang banyak, bos. Hybrid defense makin menggila, guys ya. True damage makin mantap, cuy. Aduh, tapi ini kejelekannya, guys. Sekarang item ini tidak ada mana regen, bos. Kita harus beli, bos. 2 biji lah. Panas, panas. Santuy, brody. Thunderbelt jadi, brody. Mantap. Kita cari pukulan-pukulan dulu. Tereret, tetet. Kekuatan serepet. Serepet, cakep, guys. Aduh, gak ada mana nih, guys. Gak apa-apa, yang penting Thunderbelt ada stacknya, bos. Anjing, dada gua sakit. Udah retri dia, bang. Udah retri dia, bang, ya. Padahal gak mau dipukul gini sama gue nih. Yakin gak mau dipukul, bang? Nice ya, nice ya. It's okay, it's okay. Kita cabut dulu, guys. Baru dapat satu stack-nya ya. Pada kabur, kagak mau dipukul, guys. OTW, brody. Jangan kabur, bang. Aku cuma pukul sekali aja, bang, ya. Langsung aku cabut. Nah, stack 2. Oke, sabar, sabar, tunggu cooldown. Stack 3, mantap, guys. Pokoknya mah kita garis aja, guys ya. Oh, ngelawan. Menang, tang kamu. Ngajak sama dengan Toma, dong. Tas, 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 tas. Sabar, sabar.
Tenang, tenang. Aman ya, 4 stack nih guys, Thunderbolt kita guys. Hybrid defense sudah menambah cuy. Kita clearing dulu, clearing. Cakep guys. Rating tipis-tipis. Cerepet. Mau pukul dia sekali ya. Nah, minta stack bang, satu saja bang. Cari perang. Ah, ulti bos. Bisa ini guys, gue yang ini aja ya. Dadah. Ada mangsa lain bos. Terere tetet kekuatan. Serepet dapat satu bos. Absorb ya, aman bos. Aman aja bos. Thunderbolt 6 stack guys ya. Mantap. Woi, tolongin itu ada penjilongan Yin di atas Yin. Hybrid defense kita udah nambah ya. Physical sama magicalnya udah diambah guys ya. Mantap. Kita pukul aja sekali-sekali aja. Export sekali sini export. Nah, udah cukup export. Nanti ya kalau udah cooldown nanti gua pukul lagi lo. Nah, udah cooldown nih. 8, guys. Nah, kasih dia hidup dulu. Ntar lagi juga mati dia kalau nggak pulang ya. Serepet. Woi, flicker ya. Flicker gimana deh ya? Aku masukin lagi ya. Jangan diculik, Bang. Wah, diculik, guys. Diculik gimang guys. Langsung dapatkan turretnya bos. Cerepet. Enas battle jadi, cakep. Pukul sekali bang. Nah, mantap guys, udah 9 guys. 5 detik ulti gua cuy. Gak ada ulti kuning ding harusnya. Serepet. Meledak polanya bos. Bawa masukin gak sih bro? Roji ah bro. Tereret tetet. Kekuatan. Serepet. Let's go. Roji ah. Gak ada mana sih gua guys. Gua pukul basic attack aja ya. Nyari stack dulu gua. Dapat satu guys. Tenang nih. Gua alang nih. Bodyguard bos. Udah 13 stack nih bos. Cabut dulu kita bos. Lihat nih status kita guys ya. Physical defense budget udah 103 sama magical defense-nya 83 guys. Baru jadi itu ya, item defense-nya baru di Thunderbolt coy. Gila ya. True damage-nya juga makin mantap ini bos. Kita cari pukulan. OTW bro, tereret tetet, kekuatan. Cerepet, dapat satu guys. Dah, cukup. Woi, apa itu dikejar-kejar begitu? Nakal kamu bro. Sok, masuk sini, sok, masuk rumput. Ah, takut ya guys. 14 tak kita guys. Sabar, gua clear dulu bos. Kita cari pokoknya sebanyak mungkin guys ya. Thunderbolt. Oracle boleh cuy. Sabar lagi ya. Udah 14 stacknya guys. Auto kuat dan sakit guys ya. Bang minta sekali pukul bang. 15 guys. Nah, gitu guys, pokoknya cara bermainnya begitu lah guys ya. Kalau tidak cooldown, pasif Thunderbolt-nya sikat. Sekali sikat, gitu bos. Serepet. Sabar, maksudnya kok gak nafsu gini ya. Halo brother. Waduh brother. Sar brother. Kena knock up kita. Oke guys, biasa guys ya. Kesalahan anak moch cuy. It's okay, yang penting stacknya nambah. Udah 16 ini guys, baru 9 menit cuy. Garas.
Damage-nya juga boleh-boleh, bos. True damage ini Thunderbelt, bos. Sabar ya. Untuk ulti. Hop! Tereret, tetet! Kekuatan, cerepet! Mana, mana, mana? Mana, mana yang digars? Mana, mana, mana yang digars? Wah, pada kabur, cuy. Kabur, guys, ya. Musuhnya, guys. Wah, ngelik. Aduh, mana musuhnya nih? Gue nggak bisa mukul, guys. Nggak bisa nambahin stack, guys. Stack Thunderbelt. Pistol, pistol, pistol. Woi, Cun, lo kelihatan, Cun. Stack, dapet stack ya. Nggak apa-apa lah. Ha! Kena mental ya. Langsung ulti, boss. Sabar, sabar, sabar. Next ball. Ada setan di sini, gua bantai. Sekali aja, cuy. 19 tak gua. Hihi, ada Roger nih. Aduh, Sirsa, guys. Gue mau nyari stacknya gimana kalau musuhnya di dalam, cuy. Thunderbelt, bro. Musuhnya di dalam begini gimana, guys? Runok merah kuning ya. Udah nyampe rumah lagi dia. Kita garis yang ada, cuy. Serepet, satu hit, bro. Lihat Thunderbelt, bro. Sabar nggak sih, bro? Serepet, satu hit lagi, guys. 21 stack, 21 stack. Lihat, satu hit, export. 23, 22. Sok, siap mau kemana, sayang? Ah! Wah, larinya kayak tuyul, guys. Ekipoknya, guys. Sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Jangan turret dulu, jangan turret dulu. Serepet, serepet. Mokat ya, 23. Ashley, satu hit. 22, 25, 28, 29. 100 ya, guys, ya. Tunoknya ya, ulti ya. Gak ada mana gua, guys. Dah, nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu, guys. Ini lihat. Oke, masih beri kesempatan, bos. Udah 24 stack, guys, ya. End, bre. Nanti, bre. Belum puas, bre. Thunderbelt baru, bre. Ripam, bre. Gimana lu, bre? Modal Thunderbelt nih, bre. Wah, nafsu Leslie-nya, nafsu kamu, ah. Waduh, kejauhan, guys. Jangan, jangan, jangan. Wah, udah rada nge-lag nih. Harus di-end, guys. Serepet. Gak masuk damage gua ya. Malah pindah ke kandang macan, Lunox. Udah duatin lu. Dua. Waduh, kena true damage Lesti. Wah, di end emang, guys. Minion, woi di minion truk, guys. MVP. Ya, kurang lebih seperti itu, guys, untuk build Thunderbelt yang sudah diripam, cuy, ya. Warna Aldous itu mantap banget, guys. Damage-nya juga brutal. Kita kuat dari physical defense dan magical defense-nya kuat juga, guys. Tadi nyampe berapa stack ya? Sekitar 26-an lah, guys. Sampai late game dari early game.